Selamat datang di Banjar Cosplay, cosplaynya orang Banjar. Baik sobat cosplay, hari ini aku mau sedikit review tentang Wavefront Save Phantom Thieves. Ya, bahasa Inggris lagi guys. Nah seperti ini ya, kalau total panjang sini nggak terlalu panjang banget ya, sekitar 150 cm panjang tombaknya, dan ini adalah mahkotanya ya, aku bikin agak gedean dikit ya. Dan mahkota ini terbuat dari evacom atau busa hati ketebalan 5 mm, setelah aku lapis dengan kawat, dan ini terbuat dari pipa ya, pipa pipisnya kurang 3/4. Nah ini busa hati ya guys, yang warna gold sama silver, ini pipa pipisnya, sama ini pipa pipisnya juga, dan bagian atasnya adalah busa hati. Untuk bagian ujung ini ada drap luar dalam ya, ukuran 3/4 juga pipa pipisnya. Nah seperti ini sobat cosplay, kalau dibolak-balik kita satukan saja, tinggal diputar dratnya. Oke, ada teman ya subscriber nanya untuk sambungan itu pakai apa, pakai drat luar dalam ya, tapi di sini sesuaikan dengan ukuran pipanya ya, 3/4 kalau aku di sini ya. Nah seperti ini kalau sudah disatukan, dan aku cat aja langsung dengan warna hitam. Dan untuk cat di sini kalau nanya teman catnya cat apa sih, aku di sini menggunakan cat minyak ya, pakai cat minyak biasa aja. Nah ini cat gold juga, cat goldnya cat minyak juga, serta warna silvernya cat minyak juga, dicampur dengan minyak cat. Cat minyak, minyak cat. Seperti ini sobat cosplay, panjangnya sekitar 150, dan ini adalah mahkotanya, tinggal kita masukkan aja. Dan di sini ada cantolannya juga ya, seperti ini sobat cosplay, tinggal dikaitkan. Nah ini ada ya, ya sudah dibikinkan pengaitnya, jadi bisa bergerak-gerak. Nah itu ya, oke tinggal dikaitkan. Sini ada kawatnya, itu ada pengaitnya ya, ya tinggal diklik aja di situ, jadi terkunci. Nah jadi bergerak guys, ya kira-kira seperti ini ya. Bahannya terbuat dari pipa PVC serta busa hati atau evapom ketebalan 5 mili, dan ada cara buatnya aja ya, cara buatnya di video aku yang lainnya. Seperti ini ya, kalau untuk efek kilat itu aku tambah pernis aja ya, atau cat semprot yang mengkilat itu ya, jadi ada efek mengkilat sedikit. Seperti ini hasilnya sobat cosplay, versi Banjar Post Cosplay maksudnya. Ini bikinan Banjar Cosplay yang pertama ya, jadi belum punya pola sama sekali ya. Nah seperti ini hasilnya, jadi maaf aja kalau tidak terlalu mirip dengan aslinya gitu. Oke seperti ini ya. Baik teman-teman, terima kasih banget ya udah nonton channel Banjar Cosplay. Jangan lupa bantu channel ini ya dengan cara klik like dan subscribe-nya. Salam cosplay!